saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini di Ngalihat Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita selebriti tempatan kita pada hari ini. Baiklah guys, jom kita mulakan. Saya doakan yang terbaik, itu saja yang harapkan setiap kali. Sebenarnya, saya sudah tak nak komen pasal itu lagi, kata pelakon Putri Sara Liana 37. Itu jawabannya apabila diajukan mengenai dua kes mahkamah bersama suaminya juga pengarah Samsul Yusuf 39 yang bakal dihadiri esok. Katanya dia enggan buang masa lagi. Hari itu sudah yang terakhir. Saya tak nak buang masa dah. Saya nak terbang tinggi. Saya memang nak bagi diri sibuk. Itu yang saya nak fokus sekarang. Saya sudah terlalu lama buang masa. Saya nak move on. Hakikatnya esok saya akan terbang ke Jakarta selepas kes mahkamah. Saya ada kerja di sana. Bab hidup itu saya sudah tutup masa Ramadan lalu. Saya mulakan dengan hari raya yang bahagia dan gembira. Katanya ditemui pada sidang media dan pratonton drama terbarunya berjudul Hidrajana hari ini. Esok Putri Sara bakal ke mahkamah untuk kes injuksi terhadap keluarga Kaza pada 11 pagi. Kemudian petang, bagi proses bersama jawatan kuasa pendamai JKP berhubung penceraian difailkan. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.